Hi guys, welcome back to my channel. Untuk resep dan langkah pembuatannya, simak terus videonya sampai selesai ya. Campur rata semua bahan kering yang sudah diayak terlebih dahulu. Masukkan gula dan ragi. Masukkan kuning telurnya, lalu tuang air yang sudah ditambah dengan endapan pandan. Di sini dipakai endapannya 2 sendok makan ya. Uleni hingga setengah kalis, lalu masukkan garam dan mentega. Lalu uleni lagi hingga kalis elastis. Potong dan timbang adonan sesuai selera. Lalu bulatkan. Kalau aku di sini 35 gram ya masing-masing bulatannya. Lakukan semuanya sampai semua adonan habis. Diamkan selama 30 menit. Ambil bulatan donat, pipihkan, lalu lubangi. Kalau aku di sini memakai rolling pin ya untuk membuat lubangnya. Istirahatkan kembali sampai benar-benar mengembang sekitar 15 menit. Tips untuk mendapatkan white ring donat, yaitu minyak tidak boleh terlalu panas karena bisa membuat donat cepat matang sebelum mengembang sempurna, sehingga white ringnya tidak muncul. Jadi, pastikan selalu masukkan donat pada saat minyak tidak terlalu panas ya. Tapi bila terlanjur panas, matikan dulu apinya sesaat sampai panasnya berkurang, baru masukkan donatnya. Donat pandannya sudah siap untuk disajikan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!